kami tahu apa yang kalian impikan secara diam-diam, yaitu melihat tantangan rahasia baru kami. Kali ini ada banyak kejutan menantimu. Jangan sampai ketinggalan. Ini pasti seru. Halo semuanya, kita mulai. Aku lupa tentang geng kita. Dan inilah mereka. Sangat berguna. Nah, siapa yang pertama? Aku siap. Pilihanku dibuat. Sangat berani, Miranda. Ini harus diberi hadiah. Kamu dapat semangkuk permen karet. Aku ingin makan ini juga. Tapi itulah aturannya. Itu milikmu. Aku tidak sabar untuk melihat apa yang ada di sana. Duh, wanginya enak banget. Sepertinya itu permen karet. Benar, aku tidak salah. Oh, manisnya. Seperti yang aku suka. Aku tahu kamu akan menyukainya. Nikmatilah. Nah, saatnya aku pergi ke Emma. Apa kamu siap membuat pilihan? Ya, cukup tekan tombol dengan mata tertutup. Bukan cara yang buruk. Kali ini dia tidak mengecewakanmu. Kamu dapat sarapan kering dengan susu. Wow, dingin banget. Aku seperti berada di bawah pancuran air es. Apa itu? Wow, sereal dengan susu? Bagus, aku suka ini. Saatnya mencoba. Untung aku berhasil mengambil gelas dan menampung sedikit. Aku lihat kamu beneran senang. Itu membuatku bahagia. Nah, saatnya pergi ke Miranda. Bagaimana keadaan di sana? Aku senang. Benar, rahangku agak lelah mengunyah. Tapi ini bukan apa-apa. Yang penting aku punya permen karet. Banyak permen karet. Aku bisa meniup gelembung dari itu. Nah, lihat ini. Lihat, seberapa besar mereka. Luar biasa, aku punya keahlian. Sekarang aku tidak bisa dihentikan. Itu sangat indah. Itu terlihat sangat bagus, tapi gimana jika aku mengumpulkan semua bola dalam jumlah besar? Ini pasti akan jadi luar biasa. Nah, begini. Nah, keren abis. Hei, di mana kamu, Miranda? Tantangan kami baru saja mulai. Berhenti. Kembali ke tempatmu sekarang. Aku tidak mengerti apa yang terjadi di sana. Miranda baru saja terbang dengan balon. Sesuatu harus dilakukan untuk mendapatkan dia kembali. Kamu bisa mempercayaiku. Semuanya akan berhasil sekarang. Hei, apa yang terjadi? Siapa yang meletuskan balonku? Oh tidak, aku jatuh. Ya, sudah kubilang rencanaku akan berhasil. Makasih, Emma. Kamu jenius. Miranda, kembalikan tempat dudukmu. Oh, sepertinya dia perlu istirahat. Ya, aku mau tidur sebentar. Nah, siapa yang mau mulai duluan? Miranda, kamu bisa maju? Baiklah, aku siap memilih. Bagus sekali. Sebagai hadiah, kamu dapat keju yang luar biasa ini. Oh, aromanya lezat. Aku tidak keberatan mencoba sepotong. Aduh, sakitnya. Apa itu? Cukup. Baiklah, aku harus melihat ini lebih dekat. Nah, apa kamu puas? Coba cepat. Come on! Sejujurnya, aku tidak terlalu suka keju. Aku harap ini rasanya enak. Oh ya, bagus. Makasih. Aku menyukainya. Semuanya baik-baik saja. Tapi bagi Emma, itu baru saja dimulai. Wow, dia sudah menekan tombol. Kamu sangat berani. Emma, tolong jangan khawatir. Kamu dapat sesuatu yang istimewa. Yaitu tikus. Aku sendiri sangat takut padanya. Ayo, mari kita pergi ke kotak. Aku tidak ingin berduaan denganmu untuk waktu yang lama. Silakan. Sepertinya ada seseorang yang merangkak pada aku. Tolong, hentikan sekarang juga. Maaf, Emma. Itu aturan mainnya. Aku takut tikus. Turunkan dia. Ih, mengerikan. Aku tidak suka kamu. Bertahanlah. Aku secara mental mendukungmu. Itu tidak cukup. Biarkan aku keluar sekarang. Aku dulu sangat meremehkan keju ini. Ternyata bisa enak banget. Sepertinya aku mendengar jeritan Emma. Mungkin dia lapar. Apalagi ini? Aku tidak menekan tombol lagi. Oh, keju. Itu sangat berguna. Tikus-tikus itu terganggu olehnya. Maafkan aku, Emma. Dan inilah awal babak yang baru. Miranda, aku tahu kamu yang paling berani di sini. Ayo mulai. Bagus sekali, pilihan telah dibuat. Aku akan memberimu apa yang pantas kamu dapatkan. Aku harap kamu menikmati lendir hijau ini. Ini membentang dengan sangat baik. Oh, aku lupa mengembalikannya. Oke, silahkan Miranda, ambillah. Ini akan membantumu rileks. Sayang sekali slime-nya lama keluar dari toples. Apa ini? Semacam lendir hijau. Ini menjijikkan. Oh, tunggu sebentar. Baunya cukup enak. Oh, aku tahu. Itu slime. Aku suka bermain dengannya. Ini sangat santai. Ini membentang dengan sangat baik. Oh, keren.
Astaga, lama banget. Mungkin aku akan ambil sisanya dari toples. Makasih banyak, itu bagus. Oh, itu dia. Aku lupa tentang komponen lagi. Dia juga bersembunyi di balik tombol pilihan Miranda. Bola ini terlihat luar biasa. Aku yakin mereka akan membuat kesan abadi pada Miranda. Oh, apalagi ini? Bukankah aku udah dapat semuanya? Wow, bola. Mereka sangat cantik dan banyak warna. Bagus. Aku bisa membuat slime yang renyah. Aku butuh lebih banyak balon. Seperti yang aku pikirkan, Miranda senang. Itu sudah pasti. Aku tidak berharap untuk dapat begitu banyak. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Aku harus pergi ke Emma. Nah, apa kabar? Aku tidak bisa mengambil keputusan. Aku tidak menyukainya. Tapi kamu melakukannya dan kamu tidak salah. Pesta busa menantimu dengan gelembung sabun terbaik di dunia. Aku akan menyediakannya untukmu sekarang. Gelembung sabun? Itu keren. Aku ingin lebih banyak gelembung. Aku melakukan yang terbaik, Emma. Makasih, aku menyukainya. Aku akui, aku juga senang. Wow, gelembungnya sangat besar. Astaga, aku merasa seperti di dalamnya. Wow, ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wow, luar biasa, Emma. Bagaimana kamu bisa sampai di sana? Hei, mau kemana kamu? Berhenti, kembali ke dalam kotak. Miranda, apa yang harus aku lakukan? Emma terbang. Apa yang terjadi? Guys, kalian sangat kecil jika dilihat dari atas. Jangan khawatir, aku akan mendapatkannya kembali. Dia tidak bisa meninggalkan kita. Wow, pukulan yang sempurna. Bagus sekali. Tolong, aku jatuh. Aduh, sakitnya. Semoga dia baik-baik saja. Sepertinya ya, kita adalah tim yang hebat. Dan sekali lagi kamu harus membuat pilihan. Semoga beruntung. Miranda, apa kamu siap? Ya, semoga aku beruntung lagi. Ini yang aku jamin. Kamu tidak membuat kesalahan dengan tombol lagi. Kalau saja kamu bisa lihat berapa banyak mainan yang ada. Aku yakin kamu akan menyukainya. Ayo bawa pergi, itu semua milikmu sekarang. Sepertinya sesuatu yang ringan dan lembut. Wow, mainan. Mereka semua sangat indah. Aku akan memeluk mereka semua. Beruang, kamu akan jadi favoritku. Nah, Miranda sudah senang. Baiklah, dan kamu juga datanglah padaku. Itu terlihat sangat lucu. Itu adalah keadaan yang nyata. Aku siap untuk mengambil ketembakan yang akurat. Aku harap intuisiku tidak mengecewakan. Kami akan segera mengetahuinya. Kamu dapat mesin slot yang nyata. Wow, joystick. Aku ingin tahu apa yang bisa aku lakukan dengannya. Aku akan coba menggerakkannya. Mungkin sesuatu akan keluar. Oh, permainan telah dimulai. Hoi, hati-hati. Aku mengerti semuanya. Aku harus mengeluarkan mainan dari kotak. Nah, aku harus berusaha keras. Miranda, sekarang giliranku. Maafkan aku. Apalagi ini? Apa yang terjadi? Wow, kamu hebat juga, Emma. Dan ini baru permulaan. Semua mainan akan jadi milikku. Ambillah, Emma. Jangan sentuh aku. Aku takut akan hal ini. Oh, itu tangkapannya. Bagus, Emma. Aku kagum denganmu. Ayo lanjutkan. Aku tidak akan berhenti. Aku baru saja merasakannya. Ini adalah beruang favoritku. Kemenangan tanpa syarat. Aku mengeluarkan semua mainannya. Gimana jika permainan berlanjut? Hentikan, Emma. Tidak ada lagi mainan. Oh tidak, sepertinya aku juga kena. Lepaskan aku, Emma. Cukup, permainan sudah berakhir. Aku akan menyelamatkanmu, Miranda. Tunggu. Sepertinya semua sudah berakhir. Nah, joystickku tidak berfungsi lagi. Sial. Kamu bermain terlalu keras, Emma. Ya, sepertinya begitu. Nah, itulah akhirnya. Cantiknya. Aku penasaran di mana kita. Itu pasti makanan kita. Kamu benar. Aku punya stroberi. Wow, dia sangat matang. Itu sudah pasti. Kamu beruntung. Sekarang aku buka piringnya. Oh, lollipop yang lucu. Tunggu sebentar. Apa yang ada di dalam sana? Itu tidak seperti kecoa besar. Kalau gitu, sebaiknya kita mulai dengan stroberimu. Aku tidak keberatan. Boleh aku nyobain dikit? Semoga Emma tidak menyadarinya.
Tentu saja aku menyadari ini. Ayo, kembalikan berinya. Tidak, aku juga mau nyobain. Ya, aku cuma dapat daun. Itulah yang kamu dapatkan, Miranda. Ini buah beriku, dan aku akan memakannya. Penampilannya sangat menggiurkan. Aku akan ambil dikit. Oh, enak banget. Kenapa piringku kosong? Di mana semua berinya? Miranda, apa ini perbuatanmu? Tidak bisa. Aku harus membalasmu. Ayo, buka mulut. Tapi aku tidak mau memakannya. Kamu harus. Kamu tega banget, Emma. Oh, itu menjijikan untuk dilihat. Apa kamu makan semuanya? Tapi kan ada kecoa. Oh tidak, aku lupa tentang itu. Ibu, dia ada di mulutku. Itu menjijikan. Sepertinya dia hidup. Kecoa itu lari ke arahku. Apa yang harus dilakukan? Ambil itu, ini untukmu. Aku bilang jangan mendekat. Emma, kamu berhasil. Aneh, tapi tidak ada apa-apa di sini. Oh, itu dia. Kenapa kamu membuangnya? Itu akan jatuh pada kita. Oh, sepertinya sudah bersih. Tidak ada yang bisa ditemukan di sini. Kamu bicara terlalu cepat. Kecoanya ada di kepalamu. Oh, tidak. Jangan ini. Aku akan menyelamatkanmu, Emma. Tunggu, aku punya sepatu yang besar. Aduh, sakit. Makasih atas bantuanmu, Miranda. Sepertinya rencanaku tidak berhasil. Wow, makanan baru. Aku buka duluan. Toilet kecil? Ini terlihat keren. Tapi apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Aku akan memikirkannya. Tapi pertama, buka piringmu dulu. Oh, ada banyak mata gami. Bagus. Astaga, kamu dapat tiket keberuntungan. Saatnya menyegarkan diri. Apa yang harus aku mulai? Mungkin dari mata ini? Hei, apa yang kamu lakukan, Emma? Berhenti melakukan omong kosong. Baiklah, jangan membosankan. Keren, ini sangat lezat. Aku mau lagi. Lanjut ke mata yang kedua. Ini sangat lembut. Aku senang. Sekarang, aku tidak bisa dihentikan. Mungkin berbagi denganku? Tidak, ini bahkan tidak cukup untukku. Kamu lucu banget, Emma. Mulutmu penuh dengan mata. Dan ini bukan batasnya. Ups, sepertinya aku ketinggalan sedikit. Itu cocok untukmu. Kamu bisa berjalan seperti itu. Oh, aku bisa melihat dua sekaligus. Itu tangkapan bagus. Hei, hati-hati. Oh, sepertinya dia tidak melihatnya. Aku bisa ambil satu. Apa yang kamu lakukan, Emma? Itu milikku. Aku cuma mau mencoba. Sini, aku kembalikan. Jangan coba-coba menipuku. Aku tahu itu. Karena kamu, aku jadi lupa tentang toiletnya. Wow, apa itu? Terlihat seperti coretan. Hmm, itu dia. Kamu harus memasukkan permen lollipop ke dalamnya secepat mungkin. Terlihat menggugah selera. Aku yakin itu pasti enak. Oh ya, permen manis dan bubuk asam sangat cocok. Aku tidak akan berhenti sampai aku makan semuanya. Aku harus nyobain ini. Apa kamu sendirian lagi, Emma? Apa yang kamu lakukan, Miranda? Berhenti memukulku. Maaf, aku tidak sengaja. Aku lelah dengan ini. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Dasar jahil. Boleh aku buka piringnya dulu? Makasih, aku tahu kamu tidak akan keberatan. Oh, Fanta merah? Itu keren. Aku belum pernah nyobain ini. Jadi cepat buka. Oh tidak, kukunya patah. Anak yang malang, sini aku bantu. Aku punya banyak pengalaman membuka Fanta. Kamu lihat, semuanya berhasil. Aromanya luar biasa. Aku ingin mencobanya sendiri. Apalagi ini, kembalikan ini Fantaku. Rasanya sangat hebat. Aku yakin rasanya lebih enak. Oh ya, itu bagus. Kamu bisa berbagi denganku sebagai tanda terima kasih. Tapi kalau kamu nggak mau, aku akan makan semuanya. Keren, ini sangat menyegarkan. Rasanya enak. Dari mana tabung ini? Emma, kamu lagi? Aneh, kenapa Fantanya nggak keluar? Oh, Miranda, hai, apa kabar? Aku lelah dengan kelakuanmu. Semoga Fanta akan membantumu mengalihkan perhatian. Oh, maaf, itu lezat. Hei, kelayangmu terbang ke tempat ke arahku. Berhenti cemberut, buka piringmu. Tidak ada piring di sini, hanya tombol merah yang aneh. Apa yang harus aku lakukan dengannya? Aku tidak tahu, mungkin coba tekan. Apa yang terjadi? Siapa kamu?
Aku bekerja dengan senjata kimia. Aku punya sesuatu untukmu. Untukku? Tapi aku tidak tahu apa itu. Sayangnya kamu tidak bisa menolak. Silahkan, aku akan ambil tombolnya. Oh ya, aku hampir lupa. Sekarang di sini adalah zona radiasi yang tinggi. Miranda, semua baik-baik saja. Selamat tinggal. Ini adalah perut paling asam di dunia. Oh, ini mimpi buruk. Aku tidak yakin apa aku bisa memakannya. Terlihat menakutkan. Apa maksudmu? Itu bagus. Kamu harus mengalami sensasi yang baru. Keren, sepertinya aku tidak takut apa-apa. Mungkin kamu bisa berbagi denganku? Maaf, tapi aku tidak akan menolak tambahan. Oh, asamnya. Tapi aku menyukainya. Kamu terlihat sedikit kusut. Atau tidak? Aku akan coba sendiri. Oh, ternyata ini sangat... Oh, beneran asam. Oh, kemana permenku? Miranda, jangan diambil. Ini milikku. Ayo, sudah habis. Aku suka banget sampai aku tidak bisa berhenti. Dan sekarang aku menyesalinya. Aku butuh penutup. Ini sangat asam. Aku tidak tahan. Aku sembunyi tepat waktu. 1, 2, 3. Kamu duluan. Wow, permen pop dan jarum suntik dengan sirup. Aku senang. Oh, itu keberuntungan. Wow, itu terlihat keren. Mari kita lihat apa yang aku punya. Apalagi ini? Itu terlihat seperti peti mati yang kecil. Itu bikin aku takut. Aku takut menebak apa yang ada di dalamnya. Baiklah, kamu bisa duluan. Oh, itu pasti enak. Oh, ini sirup manis. Dan sekarang aku akan buka pop candy. Aku pasti menyukainya. Cahayanya sangat cerah. Itu menakjubkan. Emma, berhenti mencampuri urusan orang lain. Ini makananku, dan aku akan menghabiskannya. Wow, ada kembang api di mulutku. Keren, aku gak ngerti lagi mau ngomong apa. Aku mau lagi. Kembang api akan meledak di kepalaku. Astaga, efeknya tidak terduga. Lihat, Emma. Sudah waktunya kamu berhenti. Tunggu, Miranda. Semoga sirupnya membantu. Makasih, Emma. Kamu tiba tepat waktu. Sekarang giliranmu. Kamu sebaiknya nggak bilang. Aku ketakutan. Aku takut membuka kotak itu. Uapnya keluar dari sana. Oh, apa ini? Aku tidak mengerti. Coba lihat lebih dekat. Sepertinya itu keripik pedas. Emma yang malang. Aku minta maaf. Ini mimpi buruk. Sangat pedas. Lidahku terbakar. Tapi kamu harus makan semuanya. Sepertinya aku tidak punya pilihan. Sekarang sesuatu akan terjadi. Api! Aku terbakar! Bantu aku, Miranda! Oh tidak, jangan ini. Jangan melihat ke arahku. Ini membawaku pergi. Hentikan! Oh, sepertinya aku kembali. Setidaknya ada kabar baik. Hei, Miranda. Kamu di mana? Di sini. Kamu menjatuhkan aku. Kamu tidak terlihat sangat baik. Kamu juga. Itu saja. Tantangan merah-biru kita telah berakhir. Kami tunggu like dan subscribe-nya. Sampai jumpa.